Seorang pria dan wanita terlihat memukul motor berulang kali hingga dibakar. Rekamannya ramai beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @andreli_48 pada Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Aksi penghancuran motor oleh keduanya disaksikan warga sekitar. Menurut perempuan perekam video viral itu, si pria marah besar karena sang anak ketahuan selingkuhi suaminya. Sang anak perempuan diduga selingkuh dengan pria lain saat suami sahnya bekerja di Malaysia. Tidak diketahui secara pasti kapan waktu kejadian dalam video viral tersebut. Namun rekaman ini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diduga peristiwa ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep.